Penyakit Ferry Irawan kambuh hingga tak sadarkan diri sempat buat panik Vena Melinda. Dilansir dari suara.co.id. Sejak 1999, Ferry Irawan, calon suami Vena Melinda, mengidap penyakit langka distonia. Penyakitnya itu pun kambuh beberapa waktu lalu. Kondisi tersebut diduga terjadi lantaran ia mengalami stres dirundung kisru acara lamaran serta pernikahannya yang ditinggal wedding organizer saat waktu sudah mepet. Alhasil kemarin dia, Vena Melinda, melihat Ferry Irawan kambuh. Katanya seperti yang dikutip dari hubs.id. Saat kambuh, Ferry Irawan akan seperti orang sakit Parkinson, tremor, dan tubuh bergerak di luar perintah otak. Aku kemarin melihat dan aku panik, jadi kalau udah serangan gitu ya, kayak lunglai, kata Vena Melinda. Menurut Vena Melinda, sebenarnya ada pantangan yang harus dijauhi Ferry Irawan, yakni kondisi tertentu yang menyebabkan sang calon suaminya bisa kambuh. Gak boleh under pressure, gak boleh emosi, terangnya. Saat kambuh beberapa saat lalu, kata Vena Melinda, secara mendadak Ferry Irawan lemas dan tak sadarkan diri. Mendadak gitu, jadi aku panik, aku telpon mamanya sampai Vania, anak angkat Vena Melinda, itu nangis. Pas di rumahku kan kejadiannya, ujarnya. Saat Ferry Irawan kambuh, Vania menangis dan terus memanggil calon papa barunya itu. Dada, panggilan Vania pada Ferry Irawan. Dada, sambil nutup mata, aku juga panik, aku mau ke dokter, tapi aku gak ngerti dokter mana gitu kan. Kenang Vena Melinda. Vena Melinda mengaku sedih karena saat kambuh Ferry Irawan sempat hilang kesadaran dan mengatakan melihat almarhum papa sang calon suaminya ada di dekatnya. Aku sedih waktu itu, serangan dia bilang di situ ada almarhum papi. Dia kan cinta banget sama papinya, terus aku bilang, gak boleh gitu Bi ngomongnya, kan kita masih mau nikah, masih mau honeymoon, harus umur panjang. Apalagi Vania itu kan sayang banget, ujar Vena Melinda. Namun setelah minum obat berangsur-angsur, Ferry Irawan kembali seperti semula. Akhirnya dia minum obat, kata Vena Melinda. Vania, kata Vena Melinda, setiap hari memuji Ferry Irawan. Setiap hari aja dada ganteng sekali, dada cakep sekali. Jadi aku selalu bilang, Bi, apapun ya omongan orang, kita harus benar-benar lebih dekat sama Allah. Karena hanya itu yang membuat kita kuat, ujarnya. Karena kalau kita jatuh, kita down, apalagi kalau kita sampai berpisah hanya gara-gara kita enggak kuat keimanan dan cinta kita. Kita kan merugi, bukan hanya Abi yang merugi, aku pun merugi. Dan kasihan Vania yang udah menganggap dia seperti bapaknya, jelas Vena Melinda. Dia mengatakan pada Ferry Irawan untuk tak terlalu menganggap omongan orang, terlebih yang negatif. Ya sudahlah Bi, kalaupun orang ngomong apapun tentang kita, kan aku yang tahu Abi siapa. Dan aku gak pernah melihat Abi itu karena di titik nol sekarang. Terus kemudian kita mudah menjudge apapun tentang seorang Ferry Irawan, jelasnya. Vena Melinda mengaku selalu melihat dari kacamata bahwa dirinya yang tak pernah dibikin Allah di titik terendah. Mungkin belum bisa sekuat Ferry Irawan yang masih punya keimanan tinggi, yang masih bisa menahan diri dari omongan yang kadang keterlaluan. Jadi ya, makanya aku selalu bilang, Abi, sabar. Karena memang segala niat baik itu pasti ada ujiannya. Kan jadi kita harus jadi orang yang istiqomah. Mungkin tegurannya kita harus jadi orang yang lebih mendekatkan diri sama Allah, tuturnya. Menurutnya, karena apapun itu ucapan orang itu kadang mungkin menyakitkan. Buat aku sih, aku selalu bilang 9 tahun aku kelihatannya tegar karena aku lebih banyak belajar gitu. Tapi kalau Abi baru sembuh dia masih suka mood swingnya tuh, waduh. Dan aku bener-bener mungkin ditugaskan sama Allah menjadi guardian angelnya Abi untuk membangkitkan semangat sih. Karena dia badannya doang yang gede, tapi wah, kalau udah lagi kambuh, aduh, jelasnya.
Seperti diketahui, Ferry Irawan mengidap penyakit langka distonia sejak 1999. Penyebab distonia tersebut salah satunya pikiran dan stres akut. Saat masih muda, dalam seminggu ia bisa membintangi 3 sinetron sekaligus. Bahkan, dia pernah syuting dari jam 9 pagi dan baru selesai keesokan harinya jam 11 siang. Suatu hari pada 1999, ia merasakan sakit kepala dan menduga hanya migrain. Setelah konsultasi ke dokter, ia dinyatakan mengalami vertigo. Lantas semakin lama posisi kepalanya tertarik hingga miring. Mencoba diurut, tetapi tetap tidak bisa kembali ke posisi tegak. Ia pun kembali konsultasi ke dokter dan melakukan pemeriksaan MRI dan CT scan. Setelah diperiksa semuanya, pembuluh darahnya sudah pecah. Dari 6 dokter yang ditemui, akhirnya dia bertemu Profesor Yusuf Miskobah yang menyatakan dirinya menderita penyakit distonia. Saat kambuh, Ferry akan bergerak di luar kendalinya seperti orang Parkinson, tremor, tubuh bergerak di luar perintah otak semuanya. Distonia yang dialami Ferry sudah stadium 3 dan bisa berkembang ke stadium 4 menjadi katatonia. Pada orang yang menderita katatonia saat posisi terakhirnya sedang duduk, stroke seumur hidup akan duduk. Fisik ada, nyawa ada, tapi otak sudah mati, pungkasnya. Sempat viral video anak Vena Melinda nangis histeris digendong Ferry Irawan. Momen kebersamaan anak Vena Melinda dengan calon ayah sambungnya semakin terlihat jelang pernikahan Vena Melinda dan Ferry Irawan. Fania Atabina salah satunya yang kerap lengket dengan Ferry Irawan. Namun, baru-baru ini justru Fania Atabina terlihat menangis saat digendong Ferry Irawan. Hal itu terlihat dalam Instagram story Vena Melinda. Dalam video tersebut, terlihat Ferry Irawan yang tengah menggendong Fania untuk pergi ke sekolah. Fania Atabina terlihat menangis kala digoda oleh Vena Melinda. Cie 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 yang sama dadanya mau sekolah. Dadanya datang pagi-pagi mau nganter sekolah, ujar Vena Melinda. Melihat digoda sang ibu, tangisan Fania Atabina semakin keras. Uu cintanya sama dada, lanjut Vena Melinda. Sejak menjalin hubungan dengan Vena Melinda, Ferry Irawan memang kerap terlihat bersama dengan Fania. Bahkan, Fania Atabina memiliki panggilan khusus untuk Ferry Irawan. Maka tak heran jika tiap sekolah, Fania Atabina ingin diantar oleh calon ayah sambungnya itu. Rutinitas dada, tulis Vena Melinda. Meskipun jelang pernikahan keduanya diterpa banyak isu tak sedap, Vena Melinda dan Ferry Irawan seolah tak memedulikan itu semua.